Halo semuanya, balik lagi dengan aku Nektu. Oke guys, di video kali ini aku ingin membagikan satu tips atau trik, yaitu cara mengcounter bocil pencuri di game Aku Si Peternak Lele ya guys ya. Dan seperti yang kalian tahu, bocil ini tuh cukup mengganggu sekali saat kita bermain berternak lele ini guys ya. Nah, maka dari itu aku sudah menyiapkan 3 langkah cara cara efektif mengcounter si bocil pencuri ini guys. Nah, kira-kira seperti apa? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk cara yang pertama yaitu kalian bungkus semua ikan spesial kalian guys ya, atau ya bagi kalian itu ikan yang ikan koleksi kalian ya, dari mungkin bintang 5 atau spesial lagi ya, kalian bungkus semua. Oke. Dan juga sisakan ikan-ikan yang menurut kalian itu mungkin bintang 1 seperti lele atau bintang 2, itu yang menurut kalian itu kurang menarik untuk kalian koleksi, kalian tinggal saja nggak apa-apa. Nah, jika kalian sudah bungkus semua ikan spesial kalian atau bintang 5 ya kan. Nah, langkah selanjutnya itu kalian masukkan ikan-ikan yang bagi kalian itu ya rarity ini cuma bintang 1 atau bintang 2 guys ya, ke dalam terpal kalian guys. Yang menurut kalian itu ikannya ya kurang minat guys lah, ya seperti bintang 1, 2 dan 3 gitu guys ya. Ya kalian masukkan semua ikannya ke dalam terpal. Nah, kenapa aku menggunakan tips ini? Karena setahuku itu si bocil pencurinya itu hanya mengambil ikan yang dari terpal guys, dan itu pun mengambilnya hanya ikan-ikan yang bisa terbilang itu langka guys, atau spesial dari bintang 5 itu guys ya, ataupun kadang random. Nah, maka dari itu aku menggunakan tips ini supaya ikan spesial kalian itu tidak keambil sama bocil si bocil pencuri ini guys. Oke guys, nah jadi kalian nggak sayang gitu. Nah, jika kalian sudah mengisi semua ikannya ke dalam terpal ya, dengan ikan yang hanya level biasa ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya kita tunggu bocilnya datang guys. Nah, nanti kita akan lanjut ke tahap ketiga. Nah, oke guys, bocilnya sudah datang guys. Nah, nanti kita akan lihat ya kira-kira ikannya si bocilnya akan mengambil ikannya mana guys. Dan oke, bocilnya sudah mengambil ikannya di dalam terpal guys. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian harus berdamai dengan bocilnya, bocil pencuri ya guys ya. Dan kita harus ikhlas mengasihkan satu lele untuk si bocil pencuri guys. Nah, karena setahuku itu bocil pencurinya itu kalau sudah mengambil satu ikan itu cuma hanya keliling-keliling di satu ini guys, satu daerah ini guys. Jadi kalau mengambil ikannya nggak akan keluar ke tepi kota ya guys ya. Aku nggak tahu ini sistemnya begini atau ini ternyata bug, aku belum bisa memastikan. Nah, tapi ya bagi aku worth it sih guys, kalian dengan modal satu lele yang hanya bintang 1 atau bintang 2 ya guys ya, yang menurut kalian itu kurang menarik untuk kalian koleksi, cuma modal satu ikan sudah kalian menyelamatkan ikan-ikan berharga kalian, seperti ikan ya, seperti ikan axolot, black axolot ini kalian guys, seperti ular ataupun semuanya guys. Nah, jadi dengan modal satu ikan biasa kalian sudah menyelamatkan semua lele-lele spesial kalian. Nah, habis itu kalian bisa memasukkan semua kembali lele-lele spesial kalian ke dalam terpal kalian guys, tanpa takut kehilangan atau dicuri bocil pencuri lagi guys ya. Nah, itu tadi dia 3 langkah cara mengcounter bocil pencuri guys ya, dan kalian bisa menerapkannya di gameplay kalian. Oke guys, jadi setelah ini kalian akan aman bermainnya, bocilnya cuma akan memutar-mutar map, tidak akan mengganggu kalian ataupun mencuri lele kalian ya guys ya. Oke guys, nah itu dia tadi cara mengcounter si bocil pencuri di game Aku Si Peternak Lele guys. Nah, kira-kira menurut kalian gimana guys? Dan semoga membantu kalian, dan jangan lupa subscribe guys ya, dan bantu aku di bulan ini mencapai 1000 subscriber. Oke guys, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.